Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri tahun ini kita masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kita juga masih harus bersabar dan menahan diri karena tidak bisa bersilaturahmi secara langsung, secara tatap muka dengan keluarga dan handai tolan. Memang hal itu sangatlah berat, tetapi kita tidak punya pilihan. Kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kita semua. Iya, kita semua. Agar sesegera mungkin kita dapat terbebas dari pandemi. Dari Istana Kepresidenan Bogor, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum bagi kita semua, bangsa Indonesia, untuk bangkit dan menang melawan pandemi COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.